ada surat provisi yang sudah keluar untuk membatalkan pinjaman ke Bank Papua. Karena sudah beberapa kali Kabupaten Mimika melakukan pelanggaran karena tidak berkoordinasi dengan pusat tentang tata cara tentang pinjaman ke bank. Dengan pinjaman bank itu kita akan memberatkan semua masyarakat. Karena masyarakatlah yang akan membayar utang pemerintah tersebut. Padahal untuk kepentingannya, untuk kepentingan hal-hal yang tidak urgensi. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Wairo, Ketua Tim TPAPD khusus provinsi, yang mana mereka punya penilaian terhadap seluruh kita punya mata anggaran di perubahan ini, banyak sekali yang melenceng. Revisi ini kan sesuai dengan hasil evaluasi memang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, berbahaya sekali untuk peluang yang namanya peluang korupsi itu sangat besar. Dan resikonya jelas hukum. Kita berharap hasil evaluasi dari provinsi yang diminta untuk direvisi kembali, kita berharap minggu ini selesai. Minggu ini selesai, pemerintah sudah revisi, habis itu bersama-sama lagi dengan tim banggar menuju ke provinsi untuk memastikan bahwa revisi itu sudah sesuai dengan arahan dari provinsi. Karena beberapa poin itu kan dikatakan kan bahwa pinjaman bank tidak boleh, kemudian belanja yang tidak prioritas, termasuk pembelian lahan tanah, itu tidak prioritas, tidak diperbolehkan. Kemudian perjalanan dinas, seluruhnya dipangkas menjadi 20%. Makan, minum, rapat-rapat, dan lain sebagainya. Karena rapat mungkin dalam satu bulan cuma 2 kali, 3 kali, maka jangan pura-pura untuk menaikkan rapat sampai dalam satu bulan itu bisa sampai 30 kali. Lebih penting itu adalah anggaran yang nantinya bisa diserap itu adalah untuk kegunaannya kepada COVID dan pemulihan ekonomi.